Halo semua, balik lagi di Tech Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Realme dengan RAM 8GB terbaik di akhir tahun 2023. Akan tapi sebelum kalian nonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Realme C55. Realme baru saja resmi meluncurkan ponsel terbarunya yang memiliki desain yang premium. Realme C55 hadir dengan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 60fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 8MP. Pada bagian perwajunya menggunakan chipset handal Helio G88 dengan fabrikasi 12nm yang diperkuat dengan 3 pilihan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Berada di layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,72 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme C55 menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang keempat ada Realme 10. Baru-baru ini Realme resmi meluncurkan ponsel terbarunya di Indonesia. Realme 10 membawa chipset gaming Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang masih bisa ditingkatkan dengan microSD. Berada di kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16MP. Pada bagian layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel Super AMOLED seluas 6,4 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+, serta sudah terlindung Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, Realme 10 memiliki pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah menggunakan sistem operasi Android 12. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt. Yang ketiga ada Realme 10 Pro. Ponsel terbaru ini juga sudah menggunakan jaringan 5G. Realme 10 Pro menggunakan chipset canggih Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 8GB atau 12GB dan memori internal hingga 256GB dan sudah menggunakan sistem operasi Android terbaru Android 13. Pada bagian layar menggunakan layar IPS LCD seluas 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Berada di kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 64MP, lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP, serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16MP. Selain itu, Realme 10 Pro menggunakan pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan sudah memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian cepat 33 watt. Yang kedua ada Realme 10 Pro Plus. Ponsel terbaru dari Realme ini cocok digunakan untuk aktivitas gaming dan fotografi.
Realme 10 Pro Plus menggunakan chipset kencang Dimensity 1080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperkuat dengan 3 pilihan RAM 6GB, 8GB atau 12GB dan memori internal hingga 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Kelebihan lainnya, ponsel ini memiliki 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108 megapiksel yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Pada bagian layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme 10 Pro Plus sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67 watt yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 17 menit. Yang pertama ada Realme 11 Pro. Baru-baru saja Realme resmi mengumumkan ponsel terbarunya yang memiliki spesifikasi yang sangat oke. Realme 11 Pro menggunakan chipset kencang Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 8GB atau 12GB dan memori internal hingga 512GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 13. Pada bagian layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Tidak kalah hebat, ponsel ini menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 100MP yang mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Selain itu, Realme 11 Pro sudah menggunakan pemindai sidik jari pada bagian layar dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67 watt. Itu dia 5 HP Realme dengan RAM 8GB terbaik di akhir tahun 2023. Untuk pembelian ada di deskripsi guys, dan apabila kalian suka dengan video ini silakan like dan juga share video ini ya.